Omoda E5 adalah EV Cherry pertama yang masuki Malaysia. Ini adalah kembar kepada Omoda 5 versi petrol yang masuki Malaysia terlebih dahulu. Versi CKD Omoda E5 katanya akan mula dipasang di Malaysia seawal April 2024. Lantas bakal jadikannya CKD EV China pertama di Malaysia. Pada harga RM146,800, kereta ini dia bersaing rapat dengan BYD Atto 3. Mana taknya, sejurus dilancarkan, BYD mula tawarkan rebate RM20,000 kepada barisan BYD Atto 3 mereka. Varian Atto 3 Extended yang asalnya berharga RM167,800 boleh didapatkan pada harga RM147,800 sahaja. Namun, tawaran sah hanya untuk unit keluaran 2023. Berbalik kepada Omoda E5, selain daripada rupa yang lebih moden dan garang, apa lagi yang menarik tentangnya? Teruskan menonton. Seperti yang saya katakan tadi, Omoda E5 adalah kembar kepada versi petrol. Jadi, anda boleh jangkakan yang rekaannya hampir sama. Tapi cara nak bezakannya senang saja. Dekat Omoda E5, dia punya grill ada silang pangkah kan? Dekat Omoda E5, grill dia macam ni. Sebab kat sini ada port pengecas. Pelindung port pengecasnya agak besar, lain daripada yang lain. Saya dapati yang posisi port pengecasnya menyukarkan pengecasan. Sebab sudahlah kedudukannya agak rendah. Ia pula dilindungi oleh plat plastik pelindung. Setiap kali nak mengecas, saya kena mencangkung untuk sambungkan pengecas kepada portnya. Kebanyakan EV yang saya lihat, plat pelindung port ini dibuka ke bahagian sisi dan bila dibuka, ia terus dedahkan port daripada atas. Jadi tak perlulah saya meraba-raba mencari tempat penyambungnya. Omoda E5 mempunyai panjang 4,420mm dan lebar 1,830mm. Ia sedikit lebih kecil berbanding BYD Atto 3 dan sedikit lebih besar berbanding Proton X50. Kelegaan tanah yang dimilikinya adalah sekitar 145mm. Kapasiti boot Omoda E5 berada pada paras 483 liter. Dekat bahagian depan ada sedikit ruang simpanan dekat bahagian frunk. Angka itu lebih besar berbanding dengan Atto 3 dan juga Proton X50. Bila saya masuki ruangan kokpit Omoda E5 ni, saya tak sangka kereta pada paras harga RM147,000 ada kemasan finishing sepremium Omoda E5 ni. Finishing touch ada di mana-mana dengan jahitan yang sebenar. Butang fizikal pun berteberan di segenap pelosok kereta dan mudah dicapai pemandu. Di konsol tengah ada butang seperti lampu kecemasan, butang AC dan butang mengawal sistem inforia. Sistem lampu pun ada butang fizikalnya yang tersendiri. Di roda steering, kita boleh nampak butang auto cruise dan kawalan dashboard. Di bahagian atas, kita ada butang untuk buka sunroof dengan cover sunroof pun ada. Tapi buka tutup cover sunroof masih secara manual. Syukurlah twin signal fizikal hadir dan letaknya di bahagian kiri dan yang menariknya ia disekalikan dengan alat kawalan wiper depan dan wiper belakang. Twin di bahagian kanan pula digunakan untuk mengawal mod memandu sama ada D, R ataupun P. Kemudian ruang penyimpanan luas boleh anda temui di bahagian tengah. Anda ada kotak berhawa dingin dan dua tempat letak cawan. Pengecas wireless telefon juga disediakan dengan kuasa setinggi 50 watt dibekalkan. Serta kawasan ini juga ada aliran udara yang sejuk. Jadi telefon anda tak akan terasa panas. Kalau tak cukup, ruang penyimpanan di sisi pintu juga disediakan. Yang kurang menariknya, port USB-nya menghala ke kerusi penumpang dan sukar diakses pemandu. Lebih-lebih lagi sewaktu sedang memandu. Jadi kalau nak akses port USB, selesaikannya sebelum mulakan pemanduan. Lagi di bahagian kokpit, saya nak kongsikan kepada anda bahagian instrumen cluster dan juga sistem inforia. Omoda E5 dilengkapi dengan dua paparan. Setiap satu ada 12 inci yang sama besar dengan yang anda boleh temui pada kereta macam Kia EV6 dan Hyundai Ioniq 6. Saya rasakan dia punya casing pun lebih kurang sama. Skrinnya memang besar, sangat besar. Namun ia seringkali terlindung di belakang steering. Jadi bila saya duduk dan nak ubah kedudukan kerusi dan kolom steering, kedudukan yang buatkan saya nampak instrumen cluster buatkan posisi memandu tak selesa. Jadi ada kompromi harus dilakukan sama ada anda nak duduk selesa tapi skrin terhalang ataupun sebaliknya. Salah satu solusi yang digunakan BYD contohnya, dia gunakan instrumen cluster yang lebih kecil dan letakkan terus di atas ruang kolom steering. Confirm view pemandu tak terhalang. Kemudian saya nak katakan yang ergonomik pemandunya macam tak sesuai dengan saya walaupun steering kolomnya jenis teleskopik, ruang untuk mengubah kedudukan kolom steeringnya agak terhad.
Namun saya tak boleh nafikan yang ventilated seat kereta ini sangat membantu sewaktu perjalanan jauh sebab ia menyejukkan bahagian belakang saya. Berbalik ke sistem inferior kereta ini, katanya ia dikuasakan chip Qualcomm Snapdragon. Memang lancar tanpa sebarang hang sewaktu penggunaan saya. Walau bagaimanapun, sistem inferior Chery Omoda E5 ini tidak sepolish bahagian interiornya. Kalau bahagian interior nampak premium dengan soft touch, lampu RGB keliling dan juga vanity mirror yang sangat function, bahagian infotainment ada sedikit isu. Ia lebih kepada rekaan UI dan adaptasi dengan pasaran tempatan dan boleh je ditambah baik melalui kemaskini sistem operasi. Yang pertama adalah bahasa Inggeris dalam menu-menu kereta ini ada bau-bau terjemahan terus daripada bahasa luar dan ia kedengaran pelik. Apatah lagi ada bahagian yang sukar difahami. Jadinya ia akan menyukarkan orang yang pertama kali menggunakan EV kerana mereka jumpa istilah-istilah baru yang tidak standard dengan jargon-jargon industri. Lagi satu, mungkin disebabkan ia adalah olahan daripada versi petrol, Omoda E5 ada satu aplikasi khas yang namanya New Energy yang digunakan untuk ubah tahap regen, aktifkan V2L dan hal-hal bateri yang lain. Saya bayangkan yang fungsi ini disekalikan dengan tetapan-tetapan kereta yang lain di ruangan setting. Nampaknya, tidak. Sekarang, tetapan kereta bertebaran di merata-rata. Nak adjust feeling brake masuk setting, nak adjust level regen di aplikasi lain, bukankah ia adalah fungsi yang saling berkaitan? Mujurlah bila anda dah settle hal tetapan, anda boleh gunakan fungsi Android Auto dan Apple CarPlay pada skrin gergasi ini. Ruang penumpang belakangnya agak selesa, ruang kepala cukup luas tapi bahagian kaki sedikit tinggi untuk sebuah SUV elektrik. Mungkin kerana ia adaptasi daripada chassis petrol buatkannya terpaksa korbankan sedikit ruang untuk ruang bateri. Saya amat enjoy sewaktu memandu Omoda E5. Yelah, saya berada dalam SUV yang saiznya agak bulky dengan si empuk dan angin bertiup-tiup dekat belakang. Sistem pengampainya gunakan gabungan strut di bahagian depan dan multi link di bahagian belakang. Tak sama dengan versi petrol yang gunakan torsion beam. Sedapati yang ia ditala tegap dan bila lalu speed bump, ia tidak berayun terlalu kuat dan menyerap hentakan dengan baik, terutamanya bila penumpang belakang pun ada sekali. Ini EV pertama yang saya berpeluang untuk pandu jauh dan mungkin disebabkan karakteristik EV yang berat di bahagian bawah, aspek mengambil selekoh dengan stabil bukanlah cabaran kepada Omoda E5. Saya bawanya lalui laluan karak yang berliku-liku. Ia boleh tempuhinya dengan berjaya tanpa sebarang rasa kereta menyengat terlalu ekstrim. SUV elektrik ini dipacu motor dengan kuasa 150kW dengan torque setinggi 340Nm. Untuk pengguna biasa macam saya, ia memang lebih daripada cukup terutamanya angka torque itu. Nak capai kelajuan selesa memotong ambil masa yang sangat singkat dan terasa lebih yakin. Tahap regen Omoda E5 terbahagi kepada 3 tahap dan saya dapati tahap 2 dan 3 masih terlalu kuat untuk saya dan saya banyak habiskan pada tahap 1 saja. Tahap 2 dan 3 buatkan kereta perlahan terlalu ekstrim seperti sedang menekan brake dan bahagian kereta menjunam ke bawah. Saya rasakan bukan sahaja tak selesa pada orang di dalam kereta, malahan bahaya kepada kereta yang di belakang saya. Kemudian sistem bantu pandu aktif Omoda E5 dikenali pengeluarannya sebagai ADAS Level 2.5. Ia ada segala macam fitur EV premium lain dan satu tambahan, ia ada driver monitor sensor. Sensor ini kan dia akan melihat mata pemandu dan berikan amaran sekiranya anda tak lihat depan dalam satu tempoh yang lama. Saya banyak gunakan ciri adaptive cruise control dan ia sangat membantu sewaktu perjalanan jauh dan apabila berada di jalan lurus, ciri lane keep assist pula memainkan peranan. Cumanya, lane keep assist agak leceh digunakan sewaktu jalan berliku sebab ia sangat ingin berada di tengah-tengah lorong. Nak ikut racing line pun sukar. Sudahnya, saya matikan sebentar lane keep assist. Saya harap yang butang lane keep assist ni ada disediakan secara fizikal kerana nak matikan LKA, saya perlu selam ke dalam skrin inferior dan settingnya terletak agak dalam. ADS Omoda E5 saya dapati buatkan pembetulan arah dengan agak agresif. Saya rasa lebih agresif daripada BYD. Steering saya rasakan agak keras dan saya boleh nampak frekuensi pembetulannya sangat tinggi dan kadang-kadang buatkan kereta rasa berayun-ayun. Mungkin algoritma pembetulannya agak tegas dan nak berada di tengah-tengah lorong dengan pembetulan yang besar dilakukan. Dengan satu bateri penuh, Chery mengiklankan yang kereta ini boleh bergerak sejauh 430km. Tapi untuk dunia sebenar, saya boleh simpulkan yang ia berada dalam julat 350 hingga ke 400km dan ia sangat bergantung kepada cara pemanduan anda. Penggunaan bateri saya boleh leka antara 15.5kWh hingga 16.0kWh. Tak jauh seperti yang diiklankan. Sistem bateri yang terkandung dalamnya adalah 61kW dan ia mampu terima kuasa daripada pengecas 80kW DC dan 9kW DC. Saya isinya daripada 20% kepada 100% di pengecas 150kW dalam masa kurang daripada sejam tanpa masalah. Dan yang lebih menarik, ia sokong sistem auto charge.
Masalah seperti yang saya katakan tadi, port pengecasnya tak ergonomik. Fungsi V2L juga ada pada Omoda E5 dan output maksimum yang mampu dikeluarkannya adalah 3.3 kW. Lebih daripada cukup untuk kegunaan waktu camping ataupun kalau anda nak berpiknik dengan alatan-alatan memasak elektrik. Jadi Omoda E5 adalah satu EV yang menarik untuk dipandu. Rekaannya futuristik kecuali di bahagian grill depan yang rasa varian petrol lebih radikal. Saya boleh katakan yang bahagian interiornya adalah yang paling premium dalam SUV pada paras harganya. Satu isu kecil yang saya hadapi adalah UI UX yang tidak sepolish bahagian interiornya. Dan ia dengan mudah boleh dibakit dengan kemas kini sistem operasi. Itu pun kalau Cherry naklah. Kapasiti baterinya cukup untuk perjalanan jauh, ditambah pula dengan keupayaan penerima pengecasan 80kW DC. Pada harga RM147,000, saya boleh katakan yang ia EV yang berbaloi. Kalau tak berbaloi pun, keberadaannya dalam pasaran Malaysia buatkan EV lain mula nak adjust harga masing-masing untuk kekal bersaing. Cumanya jenama ini perlu cepat-cepat selesaikan isu yang melanda mereka. Sewaktu video ini dirakam, saya ada nampak ada dua isu sedang viral pada Omoda 5. Satu isu brake dan satu lagi isu pengampai. Harapnya adalah solusi yang konkret boleh direncana supaya kredibiliti jenama ini tidak terjejas. Baiklah, sekianlah laporan saya untuk Cherry Omoda E5. Kalau anda ada apa-apa soalan, turunkan dalam ruangan komen. Teruskan mengikuti Soal CBM untuk lebih banyak kandungan EV macam ni. Baiklah, saya Hanif dan saya jumpa anda lagi dalam video EV saya yang seterusnya. Bye.